Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakalan coba ya untuk ngereng lagi ya di arena cuy. Soalnya kan akunya Bang Ijul ya. Kalian bisa lihat sendiri cuy, di sini ya belum ada puri-puri prisioner ya. No puri-puri, no party cuy ya. Dan kita bakal coba untuk tetap mengandalkan ya kekuatan DOT daripada si Glory Dust dengan detonatornya yaitu si Deep Seeking ya. Kita bakal tetap main DOT ya. Oke, dan kayaknya langsung aja kita coba masuk arenanya, karena terakhir tuh ranking 16 kalau nggak salah cuy ya. Ranking 16-an, kita mau masuk ke ranking 15, 12, 11, 10 itu sangat susah sekali ya, karena BP-nya udah pada bagong banget cuy. Oke, ini dari ranking 5 kita coba lihat. Ranking 5 ya, BP-nya 109 juta ya. Kalian bisa lihat sendiri cuy, untuk timnya itu sudah pada menggunakan Mel Jagat P5, terus kemudian si Zombie Man tuh speed boosternya terus pakai Glory Bus juga. Ampun Besti. Ranking 6 kita coba lihat, ranking 6 138 juta. Dia menggunakan Atomic Samurai, Glory Bus, Tank Top Master, Goketsu, terus kemudian Geryu Gunsock dan juga nih si Kampret ya Deep Seeking. Oke, ranking 9. Ranking 9 BP-nya 77 juta ya, dia menggunakan Puri-puri Prisioner. Oke, kita skip ya Puri-puri macam. Oke, ranking 10 ini kita lihat ya. Untuk ranking 10 BP-nya 85 juta ya. Dia tidak menggunakan Team Dot ya. Dia tidak menggunakan Dim Dot ya cuy, tapi dia tetap membawa si Goketsu yang sudah B6, terus Gyoro yang nyebelinnya Gyoro P5 ya cuy, karena Gyoro ini bisa apa ya, bisa nge-silent musuh cuy, bisa nge-silent musuh ya. Oke, kayaknya kita bakalan coba dulu ya cuy, bakalan kita coba dulu untuk melawan ini kayaknya ya. Mungkin ini ada kemungkinan ya, ada kemungkinan cuy, kemungkinan terbantai maksudnya cuy. Oke, baling depan kita pakai Zombie Man, terus kemudian Tank Top Master sama si Glory Bus. Bagian belakang kita pakai si Deep Seeking, terus kemudian Geryu dan juga si Metal Bat ya. Ini tar dulu, ini lawannya pakai core apa? Core sama-sama core Geryu ya. Sama-sama core Geryu Gunsop. Aduh, gue bingung nih cuy. Kita coba pakai Geryu kayaknya ya. Kita coba pakai Geryu juga ya. Let's go. Kita coba dulu cuy pakai Geryu. Kalau misalkan gagal, kita coba ganti ke core-nya Drape Knight ya. Kalau misalkan gagal, mudah-mudahan sih enggak gagal ya. Mudah-mudahan sih enggak gagal cuy. Let's go. Kita coba terlebih dahulu ya. Oke, dan ini dia kita sudah masuk ya, dan untuk speed pertama dimenangkan oleh beliau ya dengan King-nya yang sudah P5 cuy. King-nya lebih cepat daripada Zombie Man aing ya, dan ini nggak bisa kehapus ya, nggak bisa kehapus, beda seperti pakai FF cuy. Kalau FF King-nya siapa namanya si untung nggak langsung mati anjir, kaget gue cuy, kaget gue. Damage-nya terlalu sadis, satu kali tendang udah langsung god mode loh. Sudah langsung god mode pakai core Geryu mah cuy. Langsung god mode. Gila kali cuy. Kayaknya nih susah. Susah kayaknya buat ini. Oke, kita hajar dulu menggunakan si Glory Bus sama, dan Glory Bus sudah menempelkan core-nya ya. Menempelkan core-nya. 6 core sudah tertempel cuy, 6 core sudah tertempel. Kita tinggal tunggu meledak, meledak, meledak ya. Gila, ayo, gak apa-apa cuy, hajar aja terus ya, mumpung lagi god mode cuy, mumpung lagi god mode. Ini kalau gagal gue coba pakai core, siapa namanya, core Drape Knight ya. Kalau gagal gue coba pakai core-nya si Drape Knight. Oke, dihajar terus, dihajar terus bos. Dihajar terus, ini masih giliran orang ya cuy, masih giliran orang ya. Ini yang jalan baru Cruel-nya doang cuy, baru Cruel-nya doang yang jalan anjir. Gila, mati ini mah cu, kena silent loh. Buset, 15 juta damage-nya cuy. God mode 5 karakter gue udah god mode cuy. 5 karakter sudah god mode ya. 5 karakter sudah god mode ya, dan musuh belum meledak-meledak mampus. Meledak, hanya mantap. Sudah 4 yang meledak itu. Ini kayaknya susah cuy. Soalnya dia pakai core-nya Geryu ya. Pakai core-nya Geryu, anti-anti mati duluan cuy. Kecuali dia kalau tadi pakai core-nya si Deka ya, itu udah langsung mati, enggak ada gangguan dan modal. Mati satu ya, gue mati duluan cuy, terkena serangan dari si siapa namanya? Dari si Goketsu ya, terkena serangan dari Goketsu kan. Oke.
Gak apa-apa, biarkan saya dulu. Dan ini dia serangan dari si zombie man, baru nyerang ya, zombie man gue baru nyerang ya. Dan kita gak main TTM di sini, jadi kroconya si Goket bisa aktif ya tadi. Tapi sama aja sih ya, sama aja mau aktif. Enggak juga nih ya, udah godbot semua tuh. Udah godbot semua, kita coba nanti ke Cordeka ya. Kita coba pakai Cordeka tuh. Gila, susah banget cuy. Ini udah pada F, kita bawa TTM ya, bentar TTM itu udah mati cuy. TTM kita udah mati. Dan sekarang kita anjir, di blok energi kita cuy, di blok energi kita. Dan sekarang udah nggak ada korotnya, masih ada yang nempel ya, masih ada dua tapi yang nempel cuy, masih ada dua yang nempel. Dan sekarang kita kesulitan, sekarang kita kesusahan ya. Oke, ayo dong cumi-cumi, let's go, aktif dong please, pasif. Aduh, pasifnya udah habis ya, pasifnya sekali doang cuy. Pasifnya sekali doang ya, ini korot nempel cuma berapa doang. Aduh, Mikubirunayo ya. Gila, sekali tendang 71 juta cuy. Mati langsung DSK kita mati. Oke, udah mulai pada mati ya. Udah mulai pada mati musuh. Yo, bisa yo, yo Metal Bear. Aku mengandalkanmu Metal Bear ya. Mumpung kamu belum terkena korot. Mantap, mati. Yes. Oke, cakep. Yo, bisa. Cracking 10 yo, let's go. Oke, deep seekingnya udah kena cuy. Deep seeking dia ya sudah gak mau, mudah-mudahan deep seekingnya bisa mati. Yes, kingnya mati, cakep. Tinggal deep seeking nih, deep seeking. Oke, okay, nice ya, meta bet dulu ya, berarti nggak bakal kena ini cuy, nggak bakal kena korot ya, nggak bakal kena korot dan juga nggak bakal kena silent ya. Terus kemudian glory bus gue please lah, glory bus, ayo glory bus, tempelin dulu lah, tempelin dulu zat asam yang kamu miliki glory. Aduh, kena silent, anjir. Apes nih mah. Mana DSK-nya udah mati punya gue. Ya. Sial. Oke, mati cuy. Sisa sekarang. Cakep dah kalau begini mah. Cakep. Metal Bat lawan everybody cuy. Lawan 3 ya, tapi God Mode semua cuy. Tapi God Mode semua dan udah gak bisa ngegiling cuy. Udah gak bisa ngegiling. Tinggal dikit lagi, anjir. Ini kalau menang speed bisa ke ranking 10 cuy. Ini kalau menang speed bisa ke ranking 10 cuman sayang ya. Aduh, besti. Susah cuy. Kita coba pakai ini ya. Kita coba pakai core-nya Drape Knight ya. Kita coba pakai core-nya Drape Knight. Gila cuy, beda dikit doang ini cuy. Dikit doang nih, masalah speed doang ini. Oke, kita coba aja ya. Kita coba saja. Penasaran. Gue pindahin sini terus kemudian masukin DK ya. DK udah aktif. Ntar dulu di sini ada yang bisa diganti nggak cuy? Ada yang bisa diganti nggak? Zombie man kali gue ganti cuy. Zombie man ganti, tapi ganti pakai siapa? Udah nggak ada lagi di sini ya. Sudah tidak ada lagi yang bisa. Aduh, besti. Oh, dia ada TTM cuy. Ada TTM ya dia tadi. Tadi coba lihat dulu ada TTM atau enggak. Oh, dia enggak ada TTM cuy. Enggak ada TTM ya. Mungkin kita bisa pakai ini ya. Bisa pakai siapa namanya? Bisa pakai si kampret cuy. Udahlah, enggak usah pakai zombie man cuy. Enggak guna juga anjir dari tadi. Tidak guna juga zombie man-nya cuy. Kita pakai si metal bat saja ya. Oke. Kayaknya seperti ini sudah cukup ya. Kita coba dulu ya. Kalau misalkan gagal ya mau gimana lagi cuy. Masih belum kuat berarti ya. Kalau gagal berarti masih belum kuat ya. Beda BP-nya sih 40 jutaan ya. Kurang lebih 35 juta lah. 35. Tapi nggak ada tulisan win-nya cuy. Kayaknya ini lebih mudah untuk dikalahkan sama musuh ya. Pakai core drape net ya. Coba lihat saja dulu. Kita coba lihat saja dulu. Langsung di blok energi. Langsung follow up. Iya cuy, langsung mati ini mah. Langsung mati kalau nggak pakai core game aja. Kalau nggak pakai core game langsung, aduh, nggak bakal bertahan cuy. Harus pakai core game cuy. Harus pakai core game ini mah. Lebih mudah dikalahkan sama musuh cuy. Lebih mudah ya. Gila. Lebih enteng untuk dikalahkan musuh ini mah cuy. Beda kalau pakai core ini, core game sangat terada susah tadi untuk dikalahkannya.
kita coba lagi lah, kita coba lagi pakai Corgeryu, minggir kamu Drapnet. Kamu ternyata tidak begitu overpower Drapnet. Oke, pakai lagi siapa ya? Aduh, pusing pala anjir. Ini tetap ini doang, cuy. Kayak begini aja lah. Kita taruh di belakang ya. Kita taruh di belakang nih. Tapi tetapnya nggak bakal mungkin bisa win ya.